polis mengesahkan dua individu, Adi Kana dan Goh Leong Yong atau Alvin, berhubung kes pengubahan wang haram, berperanan sebagai koordinator atau ejen menyediakan kemudahan kepada sindiket penipuan dalam talian yang menyasarkan rakyat China. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, hasil siasatan mendapati mereka diupah untuk menyediakan kemudahan kediaman, pusat panggilan yang dilengkapi peralatan komputer dan telekomunikasi serta kemudahan internet di negara ini. Suspek terlibat dalam penipuan secara dalam talian, judi dalam talian dan penipuan pelaburan pertukaran mata wang asing forex. Suara siasat juga setakat ini mendapati wujud elemen scam di dalam aktiviti sedikit yang dikadar ini. Suara siasat lanjut oleh JSJ akan diteruskan dan subjek ini juga akan dikongsi dengan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Special Branch, Cawangan Khas dan juga Jabatan Integriti Pematuhan Standard ataupun JIP untuk tindakan jabatan masing-masing. Justru ingin dijelaskan di sini, pihak PDRM tidak sewenang-wenangnya akan membebaskan ahli sindiket berkenaan dan akan melakukan siasatan secara telus, terperinci dan menyeluruh. Dakwaan mengatakan Adi Kana akan dibebaskan juga tidak tepat kerana individu itu kini ditahan bersama dua lagi individu. Ketiga-tiga mereka kini ditahan reman 21 hari di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Jenayah POKA 1959 dan akan dipohon lanjutan reman selama 38 hari lagi. Dalam pada itu mengulas mengenai Alvin Goh yang melarikan diri selepas dibebaskan SPRM Putrajaya pada 11 Oktober lalu, Datuk Huzir Muhammad berkata pihaknya masih mengesan lokasi suspek. Ya, kita masih lagi mengesannya. Ya, kita masih lagi mengesan Alvin ni. Polis telah menahan seorang lagi individu di Lembah Kelang yang dipercayai mempunyai kaitan dengan suspek yang melarikan diri.